warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tornanda Saifullah, Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini sebagai peserta diklat PIM2 Angkatan 21 tahun 2018, mengambil judul terkait integrasi data dan informasi pemeriksaan melalui layanan elektronik yang kami sebut dengan IZI untuk mendukung pembangunan zona integritas pada BPKRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Latar belakang proper saya ini terkait dengan salah satunya peningkatan layanan informasi publik, dan kedua, pada saat ini BPKRI Provinsi Kalimantan Selatan sedang dilakukan penilaian akhir untuk memperoleh zona integritas BBBM, yaitu wilayah birokrasi bersih melayani. Selanjutnya juga berkaitan dengan integrasi data yang ada. Dengan adanya sistem layanan ini, seluruh sistem-sistem yang ada kita kumpulkan dalam satu sistem layanan. Layanan ini berbasis web, seluruh pengguna dapat mengakses melalui Banjarmasin bpk.go.id. Fitur-fitur yang kami sediakan terdiri dari akuntabilitas keuangan daerah, yaitu profil daerah, laporan hasil pemeriksaan BPK, produk hukum, statistik ekonomi daerah, dan juga informasi lainnya yang berguna bagi stakeholder. Kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder internal, yaitu pimpinan maupun auditor, dan juga eksternal, pemerintah daerah itu sendiri, APH, masyarakat, dan juga mahasiswa dan siswa. Alhamdulillah, capaian proper ini dapat kami selesaikan pada tahap awal ini seluruhnya, dan juga beberapa tahapan di jangka panjang kami dapat peroleh pada jangka pendek ini. Selanjutnya, bahwa data dan informasi selama ini yang tercerai-berai kami dapat kumpulkan, antara lain laporan hasil pemeriksaan kami dapat kumpulkan 4 tahun data terakhir, produk-produk hukum kami dapat mengumpulkan selama 10 tahun terakhir atau lebih kurang 5.596 produk hukum. Proyek perubahan ini didukung sepenuhnya oleh pimpinan BPK, Bapak Wakil Ketua, Bapak Anggota 6 yang membawahi wilayah timur, Ibu Anggota 5, Bapak Anggota 3, Bapak Sekretaris Jenderal, dan juga beberapa eselon 1 terkait lainnya. Kami juga memperoleh dukungan dari pihak eksternal seperti dari kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, sekretaris daerah, inspektur, kepala dinas keuangan, dan beberapa instansi vertikal yang terkait. Ya, saya sudah mendengar laporan dari Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan, Bapak Tornanda, tentang IZI, satu sistem menghadirkan informasi tentang kegiatan BPK di Kalimantan Selatan. Mulai pemeriksaan sampai dengan data-data daerah, angka-angka indikator kemakmuran, kemiskinan, pengangguran, Gini rasio, dan indeks pembangunan manusia. Saya memperhatikannya sangat bagus, lengkap dari tingkat provinsi, kabupaten, kota. Mungkin ini bisa menjadi contoh langkah awal untuk kalau bisa diterapkan di seluruh wilayah timur, dan kalau bisa juga di seluruh Indonesia, dan bahkan sampai tingkat pusat, sehingga bisa memudahkan bagi seluruh pegawai BPK dan juga stakeholder yang berkepentingan dengan BPK, termasuk seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ini menambah satu langkah bagi kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas BPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dori Santosa, Tama Keuangan Negara 6. Dalam hal ini menanggapi apa yang sudah dirancang oleh Kepala Perwakilan Kalimantan Selatan terkait dengan layanan informasi publik berbasis elektronik, saya sangat mendukung, dan itu sistem yang bagus menurut saya karena terintegrasi ke berbagai media, dan juga data-data cukup lengkap dan informasinya sangat valid, sehingga memudahkan saya sebagai Tortama 6 untuk melihat atau mengakses data di daerah maupun di mana saja yang kita butuhkan. Terkait dengan data ini, saya sangat
apresiasi dan saya sangat mendukung dan support, apalagi ini dibuat oleh Pak Tornanda dan timnya, sehingga ini murni dibuat oleh teman-teman di perwakilan Kalimantan Selatan, dan saya sangat surprise dan sangat mendukung. Ini sangat baik menurut saya, dan harapan saya ke depan bahwa ini tetap dikembangkan dan ini tetap dipertahankan, sehingga seluruh perwakilan di Indonesia Timur ini bisa membuat sistem seperti ini. Terserah nanti teman-teman di perwakilan lain untuk mengembangkan atau mempublikasi, yang jelas standar untuk pengambilan datanya atau menginput datanya bisa diakses oleh teman-teman. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar harapan kami bahwa percobaan ini yang berupa layanan informasi gizi dapat digunakan dan bermanfaat oleh stakeholder internal dan juga stakeholder eksternal dalam rangka untuk menunjukkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Dan ini juga kami hasilkan dalam rangka salah satu mewujudkan visi dan misi BPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.